Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Selamat datang ke kelas saya pada hari ini. So, kita akan buat secara yang berbeza sedikit daripada kelas ortodoks. So, kita akan menggunakan secara atas talian. So, pada hari ini seperti yang telah saya maklumkan semalam melalui WhatsApp kepada rakan-rakan anda serta pensyarah, anda perlu downloadkan file UI Overview. Okey, ini adalah contoh filenya. Setelah anda download, anda boleh buka dan ia akan ada rupa seperti ini. Okey, so di dalam fail ini akan ada sebuah kerusi, ada tembok dan juga ada fin ni. Okey, alright. Now, untuk pergi balik ke view ini, anda boleh tekan pada tab render camera. So, dia akan secara automatik kembali ke kedudukan asal dia. Baik. Untuk kelas kita hari ini, seperti yang telah saya maklumkan, apabila anda buka SketchUp dan tiada V-Ray icon, anda perlu aktifkannya melalui View, Toolbars dan scroll ke bawah sehingga anda nampak V-Ray for SketchUp and V-Ray Light for Objects. Okay, so switch it on. So, dia akan keluar tiga floating menu ini. So, macam mana? Dah buka? Okey, kalau dah buka, bagus. Baik, untuk seterusnya pada hari ini, kita akan melihat kepada perkara yang telah kita belajar pada minggu lepas. Kita akan cuba sesuatu yang baru menggunakan V-Ray Light. Okey, untuk kali ini, kita akan cuba menggunakan V-Ray Light, plain light. Sebab kadang-kadang, bila kita menggunakan natural lighting daripada cahaya matahari tidak mencukupi, maka kita akan gunakan artificial lighting. Oh, siapa cakap terima kasih kepada saya ni? Okay. Baik. So, V-Ray Light. Buat satu objek. Ini bukannya rectangle ya. Ini adalah V-Ray Light. So, dia akan ada di atas lantai. Menggunakan tools move. Kita pilih objek tersebut. Oh, maaf. Kita terpaksa highlightkan dia dahulu. Okay. Bila biru maksudnya dia telah activate. Dan barulah kita akan gerakkan dia ke atas. Okay, perasan tak kalau anda movekan dia, dia stuck pada lantai. So, untuk membolehkan dia move secara vertikal ke atas, gunakan keyboard arrow, tolak dia ke atas sehingga gunakan button up sampai ada okay, kiri kanan. Saya gunakan button kiri barulah boleh dia bergerak ke atas. So, nampaknya ni bukan. Sekali lagi, sehingga keluar warna biru. Oop. Okay, begini eh. Paksa menggunakan warna biru. So, kita gerakkan dia ke atas, tinggi sedikit. Dan setelah anda dapat level yang sesuai, agak tinggi sedikit daripada level orang. Sekarang kita perlu rotatekan dia. Okay. So, klik dan pusing dia supaya dia menghadap ke kerusi tersebut. Okay. Dan patah balik pada kedudukan asal kamera. Dan sekarang buka asset editor dan tekan button render with V-Ray. Okay. Tunggu kemudian eh. Tunggu sebentar yang kami masa sikit. So, saya skip eh. Anda mendapati bahawa render frame anda tiada apa-apa. Dan kemungkinan lighting rectangle yang telah anda buat tadi terbalik. Maksudnya dia punya lampu cahaya tidak keluar di bahagian bawah tapi dia keluar ke bahagian atas. So, apa yang perlu anda buat adalah menggunakan button rotate. Pergi ke objek tersebut, pastikan dia pada sata hijau ni. Maksudnya dia menegak. Klik dan kita boleh rotate dia balik. Okay, rotate dia. Maksudnya dia ada way round lah, 90 degrees, 180. Okay, so sekarang saya cuba sekali lagi. Sebab saya render tadi dia gelap. So, kita akan cuba sekali lagi render. Patah balik ke
view kamera yang asal. Okay, so sekarang saya akan klik Blender, gambar teko ni. Ini adalah shortcut ikonnya. Okay, so sekarang dia gelap. Bermaksud lighting tersebut terbalik. So kita berhentikan dahulu, gunakan button stop di sini. Okay, you can sama ada pangkah. Okay, ini adalah program Blender pun kita boleh pangkah. Pergi balik ke light objek tersebut. Klik dan rotatekan dia. Okay. Okay, now klik pada keadaan asal kamera. Dan sekarang render semula. Now. Dah. So, kita akan dapati gambar dia dah ada cahaya sekarang. Okay, kadang-kadang rendering masa akan mengambil sedikit tempoh masa kerana bergantung pada beberapa faktor, antaranya adalah capability komputer anda dan juga sama ada kita telah buat setting GPU. Seperti anda lihat, ini saya punya komputer masih lagi render. Sekarang timing render tidak lagi keluar. Walaupun dengan objek hanya kerusi dan juga dinding serta fin, render tu masih lagi berjalan. Okay. Baik, kita akan tunggu sehingga ia selesai. Saya akan continue kemudian ya. Okay, so render saya baru saja selesai. Ia mengambil masa sekitar seperti yang kita lihat di bawah ni, 5 minit untuk satu gambar ini. Okey, agak lama. So kita tengok kenapa dia lambat. Kita pergi balik kepada setting V-Ray, pergi pada asset editor dan gambar gear ni setting eh. Okey. Nampaknya saya tidak on GPU acceleration. Kualiti ini mungkin terlalu tinggi, kita rendahkan. Baik. Sekarang kita lihat kita cuba render sekali lagi dan lihat berapakah masa yang diambil dengan menggunakan GPU sebagai salah satu komponen untuk di render. So, seperti yang lihat, dia adalah lebih cepat. Siap. So, masa untuk render hanya 14.8 saat sahaja. Okey, seperti anda lihat, sekarang saya telah menggunakan GPU render sebagai salah satu medium untuk mempercepatkan render kita. GPU acceleration di sini dan kita letakkan kualitinya sebagai low sebab kita cuma hanya ingat nak tengok dia punya efek saja. Kena saja pada kualiti medium, kita cuba render sekali lagi dan lihat apakah dia akan ambil masa yang lama ataupun sama. Okey. Ini dengan output medium yang ambil masa sekitar masa yang sama, 14.8 saat juga. Okey. Now, kita akan ubah lighting supaya lebih terang. So, saya akan ubah pada intensity. Kita pergi pada lighting di dalam asset editor, klik pada lights. Kita ada sunlight. Sekarang ni saya tidak enable sebab saya tak nak ada gangguan daripada natural lighting. Menggunakan V-Ray rectangle light. Okay, kita pergi pada intensity. Kita naikkan dia kepada, kita boleh type eh. Sebenarnya kita slide dia ke kanan. Paling maksimum dia boleh pergi. Cuma cuma 100. Okay. So kita cuba dengan 100. Kita render sekali lagi. Dan kita lihat apakah hasilnya. Dan anda akan dapati cahayanya lebih terang. Dan shadow-nya nampak lebih jelas lah. Okay, untuk pelajaran seterusnya, kita akan cuba menggunakan material untuk dikenakan pada kerusi dan objek terdapat dalam sini. Untuk itu, kita pergi kembali ke V-Ray Asset Editor dan klik pada ikon Materials di sebelah kiri ini.
Okey. Dan perasan tak di sini masih lagi kosong, maksudnya kita belum ada lagi material yang boleh dipilih ataupun tiada lagi material yang terdapat pada model tersebut. So untuk tambah material, pergi ke bawah, kita boleh kecilkan ni dulu eh, tutup ni dulu. Pergi ke bawah dan klik add material. So di dalam add material ini adalah material-material yang terdapat dalam V-Ray. Maksudnya ia bukan yang terdapat dalam SketchUp. So let's go and try pilih generate dahulu. Okay. Okay. So sekarang kita dah ada generic material yang terdapat di dalam model ini, tapi kita belum lagi mengenakannya pada objek tersebut. So apa yang perlu kita buat adalah kita perlu pilih dahulu objek ini. Ada dua cara, okay. Ia bergantung pada macam mana anda telah cipta objek ini. Tetapi di dalam tutorial ini, kita boleh pilih kerusi dan secara manual ataupun kita pergi ke window default tray dan kita perlu buka dahulu outliner ini. Okay, outliner akan berada di belakang kanan dan perasan tak kita ada objek chair. So, bila kita select chair, dia akan automatic select chair tersebut sebab dia dah groupkan dia sebagai chair. Dan ini dikenali sebagai outliner. Okay, once kita dah select chair, kita pergi ke generic, right click, you have to move your cursor atas dia eh. Dan right click, apply material to selection. Okay, so sekarang dah jadi generic material. So, untuk seterusnya kita bolehlah render. Okay, klik render, saya kena off ni dan klik render ni. Okay. So, kita tunggu dahulu sehingga render ini selesai. Nah, sekarang generic material telah pun dikenakan pada objek kerusi ini. Saya akan ambil masa sedikit. Saya... Okay. That's the easiest way to do that. The V-Ray app over to the asset editor. And for the generic material, click on the Quick Settings tab. In here, we can change some settings about that material. And of course, there are other settings here too. We'll wait to change any of these until it converts. Now, in addition to creating your own materials, as we did here with the generic material, click on the concrete folder, the option to go back to the asset editor. And for the generic material, click on the quick settings tab. Here we can change some settings about that material. The easiest way to do that is to open your output. For example, we can change the text color. I'll slide this to the right. There are other settings here too. We can check out concrete floor and so. Frame buffer. Let's let me go right.
Okay, so setelah anda selesai render, kita boleh bermain dengan material yang generic ni, maksudnya general material, maksudnya dia tak ada color apa-apa lagi, dengan klik pada quick setting dan kita boleh tukar ubah colornya. Okay, so kita klik pada button ni, contohnya kalau anda mahukan color yang lain boleh pilih, klik dan klik OK. Dan anda akan lihat dia terus berubah. Dan juga setting-setting lain yang boleh dikenakan. Seperti contohnya jika anda menjadikan dia berkilau, anda boleh select pada reflection. Putih, kita ada putih. Okey. Saya akan nampak dia ada kilatan pada objek ini. Dan ini reflection sekiranya anda mahukan jadikan kerusi ini seperti kaca. Okey, tak apa. Kita biarkan itu dahulu dan kita klik render. Baik, setelah anda ubah pada generic material itu, kita bermain dengan punya color setting, anda akan dapati kerusi itu kini menjadi seperti sebuah kerusi plastik kerana ia lebih berkilau. Dan juga perubahan pada asset editor ini memulihkan material ini menyerupai material. Contohnya, tadi nampaknya plastik, sekarang ini nampak seperti besi yang dipowder coated, berkilat ya. Okey. Kita biarkan dahulu pada keadaan itu, kita kembali reset balik pada warna ni. Okey. Now, klik pada, perasan tak dekat reset, V-Ray Asset Editor dan sebelah kiri ini ada satu lagi button. Dan kita boleh pilih setting yang default di terdapat dalam V-Ray Asset Editor. Okey. So kita akan buat dinding pula sekarang. Baiklah. Seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk mengenakan material pada wall. Dan kita perlu buka V-Ray Asset Editor dahulu. Pergi ke bahagian tadi kita berada di quick setting. Now pergi ke material list. Klik di sebelah kiri ini dan anda akan dapat list of materials yang terdapat di dalam SketchUp V-Ray. Dan kita pergi ke concrete. Concrete, scroll ke bawah di concrete ni, di library. Pergi bawah sekali dan pilih concrete simple. Dan perasan tak, sekarang ni kita perlu apply concrete ini pada wall sahaja. Tapi bila kita klik pada objek, okay, objek ini, dia memilih seluruhnya, maksudnya blind, floor, wall dan wall facet. Perlu kita pilih hanya sahaja wall. So kita klik pada outliner dan pilih wall. Okay, select wall. Now pergi ke library, klik pada concrete simple GO1 4 meters, klik dan drag masuk ke material list. Okay, sebab ini hanya di dalam library, tetapi yang di sebelah material list ini adalah material yang kita akan gunakan di dalam model kita. Alright, sekarang kita dah masukkan, cuma dia belum lagi apply pada wall. Okay, pastikan kita telah pilih objek betul, hanya wall saja sebelah outliner ni, okay, belah kanan ni. Dan kita right click, apply material to selection. Dan akan dapati wall ni bertukar warna. Okay, untuk pastikan sama ada betul atau tidak, kita perlu render. Okay, pertama kita kena check quality, kita kurangkan. Okay, now click render. So saya akan skip sekejap lagi.
Okay, render saya telah siap. Kita klik pada progress. Ya, semuanya telah selesai. Pastikan dia 100% ya. Maksudnya dia telah habis render dan pastikan tanda stop ini merahnya telah hilang. Dia jadi warna kelabu. Maksudnya segala urusan ataupun progress untuk render telah tamat. Dan kita nak tengok berapa lama diperlukan untuk render. Boleh klik pada button show stamp control di bawah ni. Dan klik pada insert variables. So dia akan dapat kat sini 57.5 saat. Apa pentingnya kita tahu ni? Kita boleh charge kepada orang yang nak kita render. Berapa ringgit per minit yang kita render. Okay. Now, seperti yang anda lihat, sekarang kita dah render. Cumanya tiling pada wall ni ada sesuatu yang tidak kena. Okay, so kita perlu ubah tiling tersebut. So kita kena pergi balik kepada material kita. Right, ni setting di sebelah kanan kita. Alright, pada quick setting. Bukan, jangan kacau ya ni. Kalau kacau dia akan mengganggu dia punya setting material asal dia. Melainkan kalau anda ingin mencipta material sendiri, boleh anda boleh ubah pada quick setting ini. So sekarang kita biarkan dahulu. Okay, kita perlu tukarkan dia punya tiling. Okay, perasan tak? Perasan tak dia punya material dia sekarang adalah bentuk tiling yang kecil. Dan sepatutnya ia adalah seperti yang kita lihat di dalam material ini, dia telah beritahu kita size tile tersebut adalah 4 meter. Untuk menukar setting ini, kita perlu kembali ke SketchUp. Maksudnya kita pergi ke SketchUp dan cari paint bucket. So ini adalah paint bucket, kemas tongcat ni. Klik dan gunakan eyedropper ini. Okay, untuk pilih. Oh, kita perlu padam dulu. Pilih dinding eh. So sekarang dia akan pilih konkrit. Jadi, kalau tak percaya sama ada betul atau tidak, kita pilih lagi eyedropper. Berikut ni, dia akan automatic select the concrete. Okay, sekarang di concrete yang telah dipilih ini, kita kena edit. Edit dan tukar saiznya di sini eh. So kita masukkan 4 meter. So pastikan dia adalah 4 meter. Okay, pasti 4 meter, 4 meter. Now, dah betul, kita pergi kembali ke V-Ray dan kita render sekali lagi dan lihat apakah hasilnya. Okey, saya punya render telah berjaya. Saya 100%. Okey, telah stop dan lihat berapa lama dia ambil. 37.7 saat. Okey, seperti anda lihat sekarang, material walls yang konkrit ini lebih realistik. So, dia 4x4 meter. Now, untuk lantai pula, gunakan cara yang sama. Kita pergi kembali ke, kita tutup dulu. Okay, kita pergi ke outliner. Mana outliner tadi? Di sebelah default tray, kita kecilkan material. Okay, outliner dan pilih floor. Okay, set floor. So, sekarang kita dah pilih floor. Ini kita. Bukan, kita fit dulu. Okay, kita pilih floor saja. Okay. Floor. Right, dan pergi ke material yang sepatutnya. Okey, untuk material lantai, kita masih lagi menggunakan kategori konkrit. Okey, konkrit. Pergi ke library dan scroll ke atas dan kita pilih concrete for flooring edge sosong 1-2 meter. So drag dia masuk. Dan pastikan anda telah pilih floor, right? Pilih floor dan apply material to selection.
Okay. Seperti biasa, kita perlu betulkan dia punya skill. Kita klik eyedropper. Okay, select dahulu. Klik eyedropper. Pilih ini. So, dia akan pilih flooring. Okay, kita edit. Pastikan flooring. Nampak ni dah pilih concrete material flooring. Go to edit. Dan pergi di sini. 2 meter untuk size concrete tersebut. Okay, dan kita kembali ke V-Ray dan render semula. Okay, so kita punya, saya punya rendering telah tamat. Kita dah lihat sekarang mungkin cahayanya kurang. Tapi lantainya nampak baik, nampak okay. So, saya akan, apa saya akan buat adalah saya akan terangkan sedikit cahaya daripada rectangle light tadi. So, klik pada lights. Pastikan objek light telah pilih, itu bila rectangle light. Dan kita pergi ke arrow belakangan ni untuk detail dia. So, saya akan tukar jadikan dia 800. Okay. Nah, kita akan render semula. Kita lihat dia akan ambil masa sikit. Bergantung pada kapasiti komputer anda dan juga jenis GPU serta memori RAM. Tidur dah yang tu. Ya, tu tonggeng kan. Drawing pintau tai chi ya. Samrat and Co. Ini ke kahwin dengan satu orang? Tarak Mehta, Chandra Gupta. Ini mah butterfly effect best lah. Butterfly effect. Okay, saya punya render telah tamat dan semua nampak okay. Kita lihat berapa lama dia render. Oh, 1 minit 21.8 saat. So, itu saja untuk segmen kita yang pertama. Anda boleh rehat dulu untuk 5 minit. Kemudian kita akan sambung untuk segmen yang kedua.